don't care with me. Baby, okay, okay. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang berada di 3 orang. Saya Sri Fitriani dengan NIM KHGE22085. Saya Putri Priyajal Preda dengan NIM KHGE22046. Saya Rangga Saputra dengan NIM KHGE22046. Di sini kami akan melakukan uji nitrit pada makanan dengan sampel bakso yang kami peroleh dari pasar Ciawi. Tujuan kami melakukan ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian praktikum mata kuliah toksikologi dengan dosen pengampu Bu Mamai dan Pak Hadi Sohan. Uji nitrit pada makanan adalah suatu metode untuk menentukan kandungan nitrit dalam produk makan. Nitrit atau NaOH2 adalah senyawa kimia yang digunakan sebagai bahan tambahan makanan, terutama dalam pengawetan daging dan produk daging olahan. Pada makanan, nitrit pada ditemukan terutama dalam bentuk natrium nitrit atau NaOH2. Baik, selamat menyaksikan. Adapun alat-alat yang kami gunakan, yang pertama, kaki tiga, kawat kasa dan bunsen, selanjutnya rak tabung, tabung reaksi, lumpang dan alus, selanjutnya ada spatula, batang pengaduk, tip biru dan tip kuning, pipet tetes, kupet, mikropipet, labu ukur 25 ml, labu ukur 100 ml, gelas kimia 250 ml, tabung falcon atau tabung sentrifuge, pipet ukur, bulb, dan label. Adapun bahan yang kami perlukan dalam pengujian ini, yang pertama asam asetat, yang kedua naftalin diamin, yang ketiga AgNO3, yang keempat kalium aluminium sulfat atau tawas. Selanjutnya asam sulfanilat, dan yang terakhir natrium nitrit atau NaNO2 dan aquades. Pada uji ini kami menggunakan 10 sampel bakso yang berbeda yang kami peroleh dari pasar Ciawi Tali.
melakukan praktikum uji nitrit pada makanan dengan 10 sampel tanpa merek bakso berbeda yang diperoleh dari pasar Ciawi Tali. Pengujian ini dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Pada 10 sampel tersebut, terindikasi mengandung nitrit yang merupakan salah satu bahan tambahan pangan, tetapi masih di ambang batas normal penggunaannya dan bisa dikatakan layak konsumsi. Untuk menjamin keamanan bahan pangan, pemerintah telah mengatur ambang batas maksimal kandungan nitrit sebagai pengawet dalam produk daging olahan melalui Permenkes nomor 1168 Permenkes per X 1999, yaitu sebesar 125 mg per kilogram bahan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.